salam sejahtera dan selamat datang ke dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resipi kek coklat moist kukus. Jom kita tengok bahan-bahannya. Telur 4 biji, serbuk coklat 2 cawan, susu pekat manis 3 sudu besar, minyak masak 3 sudu besar. Ini pula bahan-bahan untuk buat topping. 1 sudu besar mentega, 3 sudu besar susu pekat manis, 1 cawan serbuk coklat. Telur kita pecahkan satu-satu dalam bekas lain. Kemudian kita masuk dalam ni supaya kalau telur rosak tak lagi tercampur sekali. Serbuk coklat, susu pekat manis, dan minyak masak. Kita campur je semua. Kita pukul perlahan je ya, sebab nanti serbuk dia semua akan terbang. Selain daripada serbuk coklat, kita boleh ganti dengan Milo. Shaila guna serbuk koko daripada Econ Safe, yang ada brand Econ Safe tu kan. Sebab yang tu memang dah campur dengan gula. Lepas tu warna dia pun akan cantik bila kita dah masak. Ok, dah campur dah semua sekarang. Kita boleh masuk ke dalam dulang. Bila semua dah campur, bila kita angkat pun dia akan cantik. Kita boleh tengok dia turun kan. Okey, yang ni dah siap. Sekarang kita boleh masukkan ke dalam dulang. Okey, dulang ni Shaila dah siap sapu dengan margarin. Lepas tu bahagian bawah ni Shaila dah taruh kertas ya. Sekarang kita masukkan adunan kek. Okay, sebelum kukus kita hentak sikit ya, supaya adunan kek ni dia padat. Tak ada angin, tak ada buih-buih kat dalam semua. Okay, sekarang kita boleh kukus ya. Kita kukus selama setengah jam. Okey, tudung ni Shaila dah siap cover dengan kain sebab tanda air menitik ke atas kek nanti. Cara nak check kek dah masak ke tak, kita ambil didi macam ni, kita cucuk je. Okey, kalau tak melekat pada didi, maksudnya kek dah masak. Nah, yang ni kek dah masak dah, dia tak melekat kan. Okey, sekarang kita boleh keluarkan. Okey, sekarang Shaila nak tunjuk cara nak buat topping ya. Kita cairkan dulu 1 sudu besar margarin. Biarkan dia cair ya. Dah cair, kita masukkan serbuk coklat. Masukkan 3 sudu besar air panas. Dan 3 sudu besar susu pekat manis. Kita kacau sehingga semuanya menjadi sebati dan tak ada ketulan-ketulan coklat tadi. Api kita kecilkan ya. Kalau rasanya terlampau pekat, kita boleh tambah air panas sikit. Okey, topping dah hampir siap. Sekarang kita boleh tuang ke atas kek tadi. Sebelum keluarkan kek, kita kikis dulu bahagian tepi ya, supaya dia tidak melekat lah bila kita nak keluarkan. Okay, sekarang Shaila nak keluarkan kek ya.
kek dah siap. Sekarang Sheila nak potong dia. Okey. Dia nampak moist kan? Kek dia. Rasanya moist, tidak terlalu manis, tapi sedap. Okey, cuba buat ya. Nanti komen dekat YouTube Sheila. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton video Sheila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.